upacara buka pintu ngomui atau meridian gate gerbang Benteng Taichung Medal, dan juga pemasangan bendera lima warna atau unsinggi di pagar benteng untuk persyaratan secara ritual agar upacara sembahyang yang akan dilaksanakan ini nanti rangkaiannya dari awal hingga selesai bisa berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apa, dan membawa berkah bagi semuanya. Ini berarti menyambut hari apa? Sejid atau hari ulang tahun dari Kongco Cheng Ban Chin Kun. Kongco Cheng Ban Chin Kun itu bukan tuan rumah dari Benteng Taichung ini, tetapi salah satu dari tiga dewa pujaan utama yang ada di Benteng Taichung ini. Altarnya di sebelah samping kiri altar Kongco Taichung Jin atau tuan rumah benteng. Kirap persiapannya udah cukup matang ya. Kalau dari benteng sendiri akan ngeluarin tandu itu tanggal 11 hari Selasa kurang lebih jam 3 sore. Itu dikeluarin dari dalam, dari ruangan tandu ke dalam kiong Benteng Taichung. Kalau untuk tamu yang datang untuk saat ini sudah mencapai 41 peserta yang ikut kirap dan 13 yang cawi. Yang cawi itu yang tidak ikut kirap, hanya duduk di altar aja. Peserta yang datang itu dari berbagai kota, mulai dari ada dari Tangerang, dari Jakarta, dari Indramayu, Cirebon, dari Ciledug juga ada, terus dari Banjaran, Slawi, Bandung, Demak, Semarang, Bido, Jawa Timur. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.